Komedian Pepi diterpa kabar hoaks yang menyebut dirinya meninggal dunia. Menanggapi kabar itu, Pepi langsung buka suara dan membantah kabar tersebut. Aman semuanya kok, kata Pepi mengutip Detikcom, Rabu, 14/7, sebelumnya heboh pesan berantai yang menyebut sang komedian telah meninggal dunia. Innalillahi wa innalillahi rojiun. Selamat jalan Fevi Hermawan. Pepi, semoga husnul khotimah. COVID-19, isi pesan berantai tersebut. Pepi memang sempat terpapar COVID-19 pada akhir Juni lalu. Kabar itu pertama kali terungkap oleh unggahan Aldi Taher di Instagramnya. Tampak Pepi terbaring lemah di rumah sakit. Ia mendapatkan perawatan hingga menggunakan alat bantu pernapasan. Brother at Pepi garis bawah beneran 07 INSYAALLAH cepet sembuh bro, tulis Aldi Taher.